kita sekarang akan berenang di hotelnya di mana, Be? Pulbat. Di Pulbat. Pemirsa mau ikut kita? Pemirsa, kita mau ikut kita. Ayo. Oke. Kita menggunakan sepeda motor. Motor, woy. Bukan sepeda motor. Jadi? Motor, oke. Ayo. Kita menggunakan ke Pulbat, kita menggunakan motor. Oke, pemirsa, ikut okay. Saya. Ikut saya. Jom. Kita jalan. Let's go. Sekarang ke Pulbat. Dikit lagi udah sampai kita, guys. Sekarang terus, maju terus. Sekarang kita udah sampai. Guys. Ya. Nah, ini jalan. Jelek, guys. Sentuhan dari pemerintah. Kita butuh sentuhan pemerintah. Ya. Guys, ngeri nih, guys, jalannya. Ngeri nih, guys, jalannya. Ini pemerintah turun tangan. Pemerintah, guys. Pemerintah harus tanda tangan ini. Tangan. Supaya jalannya bagus, guys. Aduh, ngeri, guys. Ngeri, guys. Di laut. Di Pulbat. Ayo, guys. Ikut kita. Guys, kita sampai di Pulbat. Oke, ayo ke sana, berangkat. Situ. Asyatuh. Ayo. Asyatuh. Buka slotnya, Asyatuh. Buka slotnya. Terus. Dari sini lah, udah jalan. Udah. Buka slotnya. Hah? Enggak. Coba lah situ. Situ, Dek. Enak situ. Ah, jatuh kau. Wah. Sini. Sini mau pegang. Ayo sini, dari sini. Ha. Ya? Dingin kali. Halo, maaf. Kenapa, Be? Enggak. Situlah. Halo. Ambil lah, malu-malu kau. Ambil. Jangan kue, nanti kalau jadi makan ini ikan mulu. Pemirsa, Anda boleh saksikan banyak sampah berserakan
sampah-sampah pengunjung yang berada di lokasi ini tidak dibuang pada tempatnya, sehingga berserakan di kolam pemandian. Sayang, lokasi wisata yang dekat dengan kota, tapi tidak terawat dengan baik. Kita harapkan kerjasamanya mungkin pemilik lahan lokasi ini bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga lokasi ini dapat dikelola dengan baik dan profesional. Dan menjadi tujuan wisata masyarakat Kota Pematang Siantar yang tidak lagi jauh harus ke Danau Toba ataupun ke Simalungun, yaitu tepatnya di Karangsari. Siantar punya lokasi wisata pemandian seperti di Karangsari. Asik. Kola dek, gencet dek, kencet dek. Coba dek. Coba lah. Tunggu. Air seduk dingin.